بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sekarang saya ingin menceritakan apa amalan-amalan yang perlu di akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk kita panjatkan kepada Allah. Yang kita sering mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada siapapun umatnya Nabi Muhammad agar kita minta maaf yang banyak kepada Allah. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini kita masih membawa dosa, amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah. Untuk itulah saya akan membawakan beberapa hadis-hadis Nabi yang barangkali bermanfaat untuk kita lakukan. Yang pertama adalah cara kita minta maaf kepada Allah. Ya, di bulan Ramadan ini diriwayatkan menurut riwayat yang sahih dari Ibnu Majah bahwa orang yang beruntung itu orang yang paling banyak nanti membaca istighfar pada saat dibuka catatannya. Orang yang pada saat dibuka nanti di Yaumul Mahsyar, di hari pengadilannya Allah, ada banyak tulisan-tulisan, catatan-catatan kita pernah minta maaf kepada Allah. Nah, untuk itu saya harapkan semuanya yang mendengar ini untuk sering banyak minta maaf. Ya. Pada saat sujud kita minta maaf. Setelah sujud kita minta maaf. Setelah salam kita minta maaf. Kalau perlu kita menyiapkan diri kita membaca istighfar. Kalau Rasulullah saja membaca istighfar 100 kali. Bagaimana kita orang yang mahsum, yang dijaga oleh Allah masih membaca istighfar. Nah, ini yang pertama. Menurut catatan hadis lagi ya yang sahih bahwa kalau kita ingin senang gembira nanti, ya Rasulullah bersabda ini, kalau kita ingin gembira nanti pada saat dibuka catatan kita oleh Allah, yang banyak kita minta maaf kepada Allah, itu minta maaf nilainya tinggi di hadapan Allah. Orang yang minta maaf itu artinya mengaku bahwa Allah inilah yang memberi maaf dan Allah senang dengan orang-orang yang minta maaf. Ini yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi di dalam riwayat hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, aku ini orang yang paling banyak minta maaf kepada Allah. Ini Rasulullah SAW yang terjamin oleh Allah, ini paling banyak minta maaf kepada Allah. Tidak kurang daripada 100 hari Rasulullah SAW minta maaf kepada Allah. Jadi Rasulullah di dalam Bukhari, hadis Bukhari itu mengatakan bukan cuma minta maaf, bertobat Rasulullah. Bayangkan Rasulullah bertobat kepada Allah. Tidak kurang dari 100 hari Nabi bertobat kepada Allah. Juga Nabi pernah mengucapkan, ya, tidak kurang setiap pagi sampai malam itu Rasulullah minta maaf kepada orang 100 kali. Ini setiap matahari terbit sampai tenggelam, Nabi selalu minta maaf kepada Allah. Tidak kurang dari 100 kali sehari. Di dalam riwayat yang lain dari Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi yang sahih juga, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, bersabda, ya, orang yang selalu menjaga lisannya untuk minta maaf kepada Allah, ya, itu walaupun dia lari, ya, pahalanya itu akan diampuni oleh Allah. Orang-orang yang berdosa kepada Allah seperti orang yang lari dari medan perang, kata Rasulullah, itu kan dosanya besar orang lari dari medan perang. Itu orang yang bertobat kepada Allah, orang yang membaca istighfar kepada Allah, walaupun dia seperti itu dosanya, dia lari dari perang, diampuni oleh Allah. Jadi di dalam hadis yang hasan yang lain itu, ya, diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ini azza wa jalla, siapapun makhluknya manusia yang tahu bahwa yang paling bisa memberi maaf itu adalah Rasul, adalah Allah, kemudian dia mengucapkan maaf, minta maaf kepada Allah, Allah tidak peduli
apa yang dia pernah perbuat, diampuni semua oleh Allah. Ini karimnya Allah, rahmatnya Allah, ghafurnya Allah, pemaafnya Allah. Jadi selama kita tidak pernah mensekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, atau mungkin kita pernah berbuat syirik tapi sekarang kita bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah dan Allah tidak peduli. Ya, selama dia datang kepada Allah, minta maaf kepada Allah, tobat kepada Allah dari segala macam perbuatannya. Karena tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Semuanya dia akan dimaafkan oleh Allah. Nah, kemudian juga para malaikat itu menunggu. Ya, orang yang berbuat dosa kepada Allah ditunggu oleh malaikat. Kalau selama 6 jam setelah dia berbuat dosa, kemudian dia minta maaf kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Catatan itu enggak ditulis. Artinya kita dimaafkan. Nah, ini penting kita tahu bahwa menurut riwayat yang sahih bahwa malaikat itu akan mencatat dosa-dosa kita, ya, tapi ditunggu. Apa 6 jam ini? Itu antar waktu, ya, antar waktu kita dalam bersolat. Antara waktu duhur sama asar, antara waktu asar sama maghrib, maghrib sama isya. Mungkin subuh dengan duhur itu sekitar 6 jam. Jadi selama kita dalam perjalanan kita setelah sholat subuh, mungkin dalam bekerja, kita berbuat salah kepada Allah, lalu kita minta maaf kepada Allah sebelum kita sholat duhur. Nah, ini pentingnya kita paham ini, supaya waktu kita mau sholat, kita minta maaf kepada Allah. Nah, orang yang tahu ini, yang kenal ini, tidak punya dosa sepertinya dia. Dan orang yang selalu bertobat, menyesal akan segala macam kesalahannya itu tidak dicatat oleh Allah dan dianggap orang yang menyesal itu orang yang bertobat. Jadi orang yang menyesal dari dosa-dosanya, dari kesalahannya, itu diampuni oleh Allah. Ini Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ini yang pertama dari istighfar, kemuliaan, kebesarannya orang minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti Rasulullah SAW, minta maaf yang banyak kepada Allah setiap hari. Dan nanti kita lanjutkan lagi mengenai istighfar ini, belum selesai. Tapi supaya potongan-potongannya tidak terlalu panjang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.